Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa Yaitu tetap di seputaran Jual beli motor bekas area Jember Kencong Jawa Timur Ya, Tidak lupa saya ucapin Yaitu buat subscriber Dimanapun anda berada Dan tidak lupa buat Anak rantau nya ya saya ucapin selamat siang. Semoga di kesempatan siang hari ini semuanya dikasih sehat, ya. Dan hari ini Gareng Motor akan memvideo motor-motor yang baru masuk, ya. Jadi yang sudah masuk-masuk ini jarang kita review. Nah, itu di belakang-belakang itu jarang kita review. Uh, misalkan kalau mau nonton channel YouTube-nya Gareng Motor, monggo di scroll scroll ya. Jangan lupa di. Uh, apa namanya di komen atau di like ya atau di subscribe di depan sudah tersedia yaitu beberapa motor ada Scoopy sama Satria FU yang injeksi ya semoga teman-teman bisa uh, melihat video saya dan bisa beli motor di uh, tokonya GARENG MOTOR oke okay, teman-teman kita akan video ya kita akan detailkan untuk di siang hari ini Semoga aja Anda bisa melihat video-video saya dengan mantap. Oke, buat teman-teman ya. Untuk hari ini motor sudah ready 2 unit. Tentunya baru masuk ya. Nah, ini ada Scoopy ya. Scoopy ini tahunnya 2000-nya 2016 dengan kondisi bagus ya. Karena bagusnya motor ini kemarin-kemarin ada yang lecet-lecet sedikit kita repaint sebagaimana kita mendapatkan motor motor yang maksimal layaknya dipakai itu motornya itu enggak rembes ya enggak rembes atau jelek nah untuk hari ini ini tahun 2016 dengan posisi motor saya tandat ya ada repaint sedikit sedikit cuma sudah enggak kelihatan karena saya kalau ngerepaint eh, motor ya kita cari eh, tukang sepet yang profesional enggak ngawur ya Nah, kelihatan motornya masih booming semuanya. Nah ya, ini tahunnya 2016 ya dengan kondisi yang sudah kita bagusin semuanya. Jadi, buat teman-teman langsung tinggal pakai. Kalau beli saya itu tinggal pakai ya. Jadi, gak usah uh, bawa kemana-mana, tinggal pakai saja. Nah, untuk kondisi mesin, oke, okay. ya, lasting normal semuanya. Mesin bisa dilihat halus. Nah, ini tahun sekian kondisinya masih sangat standar ya. lurek Nah, ini motornya hidup ya, Guys. nggak mati loh ini. Ini hidup ini. Loh. Mesin-mesinnya oke. Ya. Platnya P Jember lokal ya. Jadi kalau dibandingkan atau di apa? Dilihat harga pasaran ya untuk motor metik, kalau di daerah saya ini lebih mahal daripada motor laki kayak gitu nah ini ini motornya nggak sampai 10 jutaan CB sama Fiction itu nggak sampai 10 juta ya kalau ini kita bandrol di sini harganya cukup di 12 juta 500 ribu rupiah dengan kondisi lengkap hidup ya jadi sekupi ini 2016 kita bandrol di 12500 guys Nah, motornya siap pakai. Oke, kita beralih ke belakang. Nah, yang di belakang ini motornya masih dibagusin ya sama anak buah saya. Nah, ini yang dicari cari oleh anak muda sekarang ya. Ini Satria FU 150 cc, 6 speed. Kalau dilihat dari segi mesinnya, beh ngeri guys. weh ya. Yeah. Tahun 2017 pemakaian 2018 untuk platnya P lokal sini ya. Jadi kalau kita itu jual plat lokal di sini itu eh, biasanya wis jelas mahal lah. Beda sama plat eh luar dari sini. Misalkan plat B, plat L itu pasti selisih Nah, kondisinya masih oke okay, ya. Baut-bautnya masih chip jos gandos, ya masih bawaan pabrik. Yang tidak bawaan pabrik ini, guys. Nah, ini hanfatnya tapi kalau motor-motornya boleh dilihat atau kita detailkan ya dari kalter-kalternya masih original guys uh, kalter-kalternya original ya jadi untuk ban depan belakang oke okay. ya motor tinggal pakai platnya baru guys pajaknya hidup ada kontaknya dua sama remotenya ya ini jangan motor kok kayak gini rek-rek loh huff halus halus lembut guys jadi untuk motornya mening jadi kalau beli di sini itu siap pakai semuanya ya nanti gak usah bawa ke bengkel lagi ya nah ini tahunnya 2000 2017 pemakaian 2018 hari ini kita bandrol untuk motor ini ya motornya akan langka ini motor langka ini kita bandrol di 13 750 guys 17 eh 17 13 750 Loh, rek muni rek alarmnya muni Beuh, mesinnya bisa dilihat lu luar dalam ya jadi kalau digaring motor motor kalau tidak sesuai angan angen tidak saya ambil kita ngambil yang siap pakai-pakai aja ya Oke, okay, buat teman-teman di sini juga ada cepotan Eleng. Ya, nah, ini ini baru dapat ini ya. Ini R15 P3. Ini wis to the point ya. Saya kasih apa? harga sementara ya. Harga sementara. Ini baru dicuci ya. Nanti kalau misalnya ada yang minat langsung aja WA ya. WA-nya ada di atas itu. Nah, WA ada di atas ya. Kita kasih bocoran harga untuk yang V3 ini 2019 kita bandrol 16 jutaan ini, 16 jutaan ya platnya B ya. Terus ini Vario 125 ini kita bandrol di 16 jutaan, 2000-nya 2017. Ini ada CRF ini juga kita bandrol harga berapa ini ya? 2020 kita bandrol 29 jutaan ini yang CRF si ya, lengkap hidup 2020 harganya sekian. Hah? Ini plat W juga dapat ini, baru dapat masuk. Ini harga 25 jutaan. Oke nah, guys, yang minat langsung aja merapat atau mendekat. Barangkali cocok dengan motor-motor yang saya beli atau yang saya jual ya moga-moga aja cocok ya jadi enak kalau cocok langsung aja hubungi kareng motor Oke okay. buat teman-teman sudah cukup ya uh, untuk motor sport ini harga 22.500 guys ini nggak sampai 10 jutaan gak sampai 10 jutaan ini ini 1414 eh, 14, 15 500an Nah ini juga ada motor-motor sport yang lainnya Oke okay. buat teman-teman cukup sampai di sini ya saya mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.